Nah, langsung disambut sama kereta berantas dan Joglo Sumarkerto, teman-teman. Aduh, gagal momen melihat persilangan datangnya Joglo Sumarkerto. Ya, tidak apa-apa, sudah lewat tuh kereta api berantas bersilang dengan kereta api Joglo Sumarkerto. Kereta api berantas dari Blitar menuju ke Pasar Senen. Nah, yang berhenti di depan saya ini merupakan kereta api Joglo Sumarkerto, teman-teman. Kereta api berantas tadi menggunakan lokomotif CC201. Begitu pula dengan kereta api Joglo Sumarkerto menggunakan CC201 8321. Kereta api Joglo Sumarkerto itu melingkar ya rutenya dari Solo, Yogyakarta, Purwokerto maupun Semarang. Jadi ya bisa terbalikannya lagi, teman-teman. Solo, Semarang, Purwokerto, Jogja, kembali lagi ke Solo. Ya, saya mendekat ke sini. Lokomotif depan saya ini yang dipakai Joglo Sumarkerto menggunakan AC ini. Terlihat kepalanya ada bandonya, teman-teman. Yang membedakan. Ya, ini saya di stasiun Kalioso, 717 meter di atas permukaan laut. Saya menunggu kereta api Joglo Sumarkerto di sini. Tadi perjalanan dari kota Solo menuju ke stasiun Kalioso ya lumayan lama ya. Jalanan macet. Beruntung masih dapat momen meskipun tidak full momen, teman-teman. Sang masinis tunjuk sebut. S35 dibunyikan. Bentar lagi kereta akan berangkat dari stasiun Kalioso menuju stasiun Solo Balapan. Dadah. Mulai berjalan perlahan, berpindah jalur, teman-teman. Terlihat sinyalnya sudah ngacung tuh di kejauhan, masih menggunakan sinyal model lama ya. Selamat melanjutkan perjalanan untuk kereta api Joglo Sumarkerto menuju stasiun pemberhentian berikutnya, yaitu stasiun Solo Balapan. Mantap. Waduh, gagal momen, teman-teman. Gagal momen di mana Joglo Sumarkerto telah terlebih dahulu datang di stasiun Kalioso. Oke, saya akan lanjutkan di beda hari, teman-teman. Tepatnya tanggal 11 Maret 2023 nanti akan kembali lagi ke sini. Nyegat Joglo Sumarkerto bersilang dengan kereta api berantas. Saya coba datang lebih awal lagi. Oke. Simak terus ya momen kedua persilangan Joglo Sumarkerto dengan kereta api berantas di stasiun Kalioso. Mantap. Nah, ini video lanjutannya ya, teman-teman. Dimana di video pertama tadi, di saat saya hunting, ternyata Joglo Sumarkerto sudah standby di jalur nomor 2 di sini. Lalu bersilang dengan kereta api berantas. Nah, ini tanggal 11 Maret 2023. Saya terlebih dahulu datang di sini, di mana kereta Joglo Sumarkerto belum datang di sini, teman-teman. Nantinya Joglo Sumarkerto akan datang dari arah Semarang, melaju ke arah kota Solo, dan bersilang dengan kereta api berantas yang datang dari arah kota Solo, melintas langsung di stasiun Kalioso, teman-teman. Nah, saya juga mau ngupdatekan dulu, jalan-jalan sejenak, sembari menunggu Joglo Sumarkerto datang di sini, teman-teman, bersilang. Karena momen ini juga nanti bakalan sudah tidak ada lagi, dikarenakan teman-teman bisa melihat sendiri ada tumpuan bantalan rel ya,
tumpuan bantalan rel ini untuk melanjutkan proyek, teman-teman. Proyek double track, tepatnya dari kota Solo mengarah ke arah kota Semarang, teman-teman. Wah, mantap kan? Tentunya momen persilangan antara Joglo-Semarkerto dengan Brantas, kalau double tracknya sudah jadi, pastinya sudah tidak akan terjadi lagi di stasiun Kalioso sini. Oke, saya tunggu ya momen Joglo-Semarkerto bersilang dengan Brantas di stasiun Kalioso. Ya, terlihat dari kejauhan, teman-teman, menggunakan lokomotif CC201. Saya zoom dulu ya. Ya, menggunakan lokomotif CC201 datang dari arah utara, teman-teman, tepatnya dari arah kota Semarang, kereta api Joglo-Semarkerto. Ya, segera berpindah jalur, nantinya akan masuk jalur nomor 3 ya, di stasiun Kalioso sini. Masuk di stasiun Kalioso, kereta api Joglo-Semarkerto menggunakan lokomotif CC201 pukul 17 lebih 6 menit sore hari ini, teman-teman. Ya, itu mulai berpindah jalur ya, meliuk, mengalah dulu dengan kereta api Brantas, yang dimana pada pukul 5 sore juga diberangkatkan dari stasiun Solo Jebres. Ya, kita tunggu ya persilangannya kereta api Joglo-Semarkerto dengan kereta api Brantas sore hari ini, teman-teman, tanggal 11 Maret 2023. Lokomotifnya juga menggunakan AC, teman-teman. Terlihat ada bandulnya ya di depannya. Oke. Halo Pak, selamat sore. Ya, mantap. CC 201 8321 di Pondok Purwokerto, teman-teman. Nah, seperti ini kereta api Joglo-Semarkerto yang menunggu disilang oleh kereta api Brantas. Jalan ke sini dulu, lihat papan namanya ya. Kereta api Joglo-Semarkerto Solo Balapan Purwokerto Semarang. Jadi melingkar, teman-teman, dilanjut dengan yang arah ke Yogyakarta. Wow, keren. Nah, ini saya berpindah lokasi, teman-teman, berada di sebelah timurnya kereta api Joglo-Semarkerto. Kereta api Joglo-Semarkerto masih menunggu kereta api Brantas, yang dimana persinyalan di depan saya sudah ngacung semua itu, teman-teman, dua-duanya. Bentar lagi akan muncul dari bukit di atas sana itu, menurun menuju ke arah Kalioso. Yaitu dari kejauhan sorot lampunya ya, mulai terlihat kereta api Brantas mulai turun bukit itu, atau bahasa Jawanya glondor, teman-teman. Lihat ya, relnya menurun. Kereta api Brantas melayani rute dari Blitar dan mengakhiri perjalanan di Pasar Senen. Nah, lewat sini bersilang dengan kereta api Joglo-Semarkerto pukul 17 lebih 11 menit sore hari ini, teman-teman. Tepat waktu ya. Mulai mendekat. Kita tunggu ya. Kereta api Brantas bersilang sama kereta api Joglo-Semarkerto di stasiun Kalioso.
mengingat di sini masih single track. Halo, Pak. Melintas langsung di stasiun Kalioso, kereta api Brantas. Selamat melanjutkan perjalanan kereta api Brantas. Mantap, wih. Menunggu persinyalannya ngacung, teman-teman. Kita tunggu saat lagi ya. Persinyalannya sudah ngacung, artinya kereta api Joglo Sumarkerto diizinkan untuk berangkat dari stasiun Kalioso. Terus sang masinisnya mulai menoleh ke belakang, teman-teman. Menunggu aba-aba dari PKA yang ada di stasiun Kalioso. Mantap S35 nya lokomotif CC201 menandakan kereta api Joglo Sumarkerto mulai akselerasi, teman-teman. Berangkat menuju ke stasiun Solo Balapan, berpindah jalur di jalur nomor 1 single track di depan sana. Diberangkatkan pukul 17.14 sore hari ini. Berhubung Joglo Sumarkerto telah berangkat dari stasiun Kalioso, video saya akhiri sampai di sini ya, teman-teman. Apabila video saya masih kurang bagus, mohon maaf. Tonton video saya selanjutnya di channel saya ini, Yuyu Yones Andika. Salam sehat dan sukses selalu bagi kalian semua yang telah menonton dari awal sampai akhir ya. Ikuti terus perkembangan dunia perkeretaapian di Indonesia di channel saya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Dadah. Bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see what the